Syedrolun Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga kini masih menyegel ruang kerja Gubernur Aceh dan ruang unit layanan pengadaan di kantor Gubernur Aceh. Kedua ruangan itu disegel KPK beberapa jam setelah Gubernur Aceh Irwandi Yusuf diterbangkan ke Jakarta Rabu siang. Sejauh ini Syedrolun belum didapat informasi sampai kapan penyegelan ini akan berlangsung. Dari Banda Aceh, Reza Munawir, Serambi On TV.